Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, right, so ini merupakan live yang saya nak buat untuk saya ceritakan berkenaan dengan breakout. So, breakout trend sebenarnya yang saya nak ceritakan. So, dia bukannya breakout, breakout resistant pun boleh, breakout trend pun boleh. So dia banyak jenis breakout. So apa yang menarik saya nak ceritakan adalah berkenaan dengan breakout. So kita tunggu lagi beberapa orang sahabat kita baru kita langsungkan kita punya live ni lah. Right. So sekarang ni saya nak tahu sama ada suara saya jelas ataupun tidak. Screen yang anda lihat tu jelas ataupun tidak. So please comment dan share lah. Right. Assalamualaikum, saya Niamat. Right, so beberapa hari lepas kita dah mula ride, so kita dah mula profit, so permulaan yang baik untuk 2019 yang mana counter-counter target kita dah pun capai kita punya TP dan insyaAllah akan kita akan jumpa counter-counter baru yang berpotensi juga untuk kita dapatkan kita punya profit. Alright, so jelas, okay. Alright, so Muhammad Hizam, Sugaf, Arif Sahwan, so selamat datang. Siapa yang free boleh join lah, right? So siapa yang bekerja, saya faham anda boleh lihat nanti pada next round, pada replay dia, pada ulangan nanti anda boleh lihat semula. So kita akan bincangkan berkenaan dengan breakout, iaitu breakout trend. So yang mana kalau anda perasan, beberapa counter telah pun breakout trend. Antaranya adalah counter counter Franken. So Franken ni dia dah tukar trend. So dia dah tukar trend. Sekejap lah, saya padangkan sebab ini adalah graf kajian untuk counter Franken ni. So right. So okay, kita dah ada 16 orang, so saya rasa saya boleh startkan sesi perkongsian idea ni kepada anda. So saya bukan nak tilik kat mana counter apa yang berpotensi. Sebenarnya saya nak bagi anda sedikit idea kepada anda yang mungkin baru, mungkin tak ada idea, mungkin tak tahu macam mana nak cari counter-counter yang berpotensi. Just sedikit idea kepada anda bagaimana nak mengenal pasti trend-trend sesuatu counter tu sama ada dia dah tukar trend ataupun tidak. Right. So alright, so kalau macam contohnya, kalau macam counter Franken ni, saya kata breakout tu, dia breakout bukan breakout apa tau, dia breakout adalah breakout trend dia. So, hari yang lepas tu, dia dah breakout trend. So, ini adalah trend dia, major trend dia. Kenapa major trend? Sebab dia menggunakan, saya menggunakan time frame daily. So, daily maknanya dia dalam trend yang besar. Iaitu trend dia, trend yang agak besar lah. Kalau di, tapi tidaklah sebesar weekly. Tapi boleh dikatakan agak brand, agak besar dia punya trend dan kemudiannya sekarang ni dia dah breakout. So dia dah breakout, maknanya dia dah melepasi halangan dia yang sebelum ni. So dia dah melepasi halangan dan sekarang ni dia dah breakout lah, dia dah buat trend yang baru. So apabila downtrend ni dah dipatahkan, so bila dia dipatahkan dia menjadi trend yang barulah. So trend yang baru maknanya trend untuk kita pastikan dia dalam keadaan uptrend. So downtrend dia dah habis, sekarang kita kena monitor pada fasa yang uptrend. So bila fasa yang uptrend, kita kena semak dekat mana dia punya uptrend dia yang baru. So kita nampak dekat dari sini dia dah start nak uptrend rupanya. Alright, so dia buat kenaikan, kemudiannya correction dan kemudiannya kenaikan balik. Cuma yang paling mustahak yang kita tahu adalah trend uptrend ni bagaimana pula corak dia.
Alright, so corak untuk uptrend kali ni, so saya ambilkan channel ni. So untuk mereka yang student saya di CPA, saya belum ajar lagi berkenaan dengan channel. Minggu depan kita akan belajar secara khusus sebenarnya, step by step untuk channel. Cumanya dekat public ni saya share lah secara rawaknya. Alright, so sini dia punya support dia sekarang ni untuk counter yang uptrend. So untuk counter uptrend, dia mestilah pergi kepada uptrend. So kita akan expect dia untuk capai, untuk naik lah, alright, untuk naik sekitar sini nanti. So saya sebenarnya dah buktikan kepada anda, so dia akan naik sekitar sini nanti. Area sinilah 850. Kita memang expect untuk the next sekitar 850. Jauh lagi perjalanan dia. So yang dalam, yang kat dalam tu steady saja, tak perlu nak gusar-gusarlah. Alright. So itu adalah target yang pertama, tapi kalau kalau dia tak cukup strong, mungkin dia boleh naik sekitar sinilah. Lebih kurang. So kalau dia tak boleh naik, mungkin dia naik sekitar sini. Alright. So 810. Alright. So dia ada beberapa penelitian yang kita kena buat. Alright. So sebelum dia dia sampai ke area tu. So ada beberapa syarat untuk kita plotkan channel ni. Alright. So dapatkan sedikit idea apabila suatu counter tu dia break out, dia akan buat trend baru. So trend downtrend tu dah tak boleh pakai. So kita try cari untuk dapatkan trend yang baru. Macam semalam pun Destiny ni dah breakout. So kenapa saya cakap breakout? Sebab kalau anda tengok pada major trend dia, so kalau anda tengok pada major trend dia, sebenarnya dia dah patah trend. Right, so bila patah trend, dia akan naik, dia akan naik dan buat retest. Maknanya dia test dulu dia punya support, kemudiannya baru pergi semula. Itu adalah trend baru dia. Trend baru untuk counter Destiny. So Destiny ni dia punya perjalanan jauh lagi. InsyaAllah dia boleh capai, dah capai paling paling maksimum dia boleh capai pun saya expect. Saya expect ah. So ini mungkin dia buat retrace nanti pada area 260. Dia buang kosong, dia naik, kemudian dia retrace. Dia retrace kat mana? Sekejap lah. Ini saya terus share advance terus lah. So dia naik, kemudiannya dia retrace nanti. Kemungkinan, kemungkinan besar dia retrace, kita tak tahu. Dia retrace dari sini, kemudiannya baru dia meneruskan kenaikan. Dan mungkin kita punya TP adalah pada 305. Dari situ lah. So kita memang expect dia macam ni. Kenapa kita expect ni tu? Itu dalam CPA saya akan ajar lah nanti. Cumanya dekat anda, saya bagi sedikit anda idea berkenaan dengan pergerakan-pergerakan counter. Assalamualaikum, salam Zaliha. Hardy Shah. Alright, terbaik. Okay. Ren Hill. So, Ren Hill ni, kalau anda nak tahu, dia sekarang ni dalam fasa yang uptrend. So, bila dalam fasa yang uptrend, tak jadi masalah sebenarnya untuk anda beli dan jual. Dan yang penting adalah anda tahu kat mana dia punya trend. Okay? So, kalau anda, trend dia anda tak pasti dekat mana, tu yang jadi problem. Apabila dia dalam keadaan dalam keadaan dia jatuh, kita tak tahu sama ada dia dah patah trend ataupun tidak. So kalau tengok dekat sini, ini adalah dia punya support. So support dia antara support yang kuat lah. Right. So itu adalah support dia. So sekarang
2-3 hari lepas dia baru saja test dia punya support dan kemudian ke, dia buat kenaikan. So kenaikan dia sekarang ni, kita nak tengok kenaikan dia kat mana, kita kena cari dia punya resistance pula. Right, so resistance dia kita nampak dekat area sini, resistance dia. Ini adalah resistance dia lah. So nampak ah, ni dia punya resistance. Dia tak semestinya selari. Right. So resistance dan kita expect. So kita expect kalau dia ni dia ada naik, dia boleh buat potential, insyaAllah dia akan sampai dia punya resistance dia nanti. So nanti dia akan naik slow, slow, slow and steady lah. Dia akan naik dah sampai TP dia ke seringgit, seringgit lebih lah. Seringgit 40 sen lebih kurang macam tu. Alright, so itu adalah long TP dia. Short TP dia kena tengok pada 1 hour lah. So hari ni saya just nak share berkenaan dengan trend dia. Alright, assalamualaikum, salam Nasro Waiz, Zulfati, K1, NGGB. NGGB, okay, alright, so K1 sebenarnya dia dah tukar trend lah. Alright, so kenapa dia tukar trend? Dia memang perlu tukar trend lah. So K1 sebenarnya ada dalam pembelajaran di CPA. So K1 sebenarnya hari tu dia tengah downtrend ni. So bila dia tengah downtrend, dia dah tukar trend lah. Baru 2-3 hari lepas, minggu lepas lah dia tukar trend dan sekarang dia buat retracement. Okay, retracement tu normal, insyaAllah nanti dia akan naik dan buat trend baru. Okay, trend baru dan kita akan kenal pasti nanti selepas 2-3 kali dia buat retest, baru kita kenal pasti dia punya trend yang terbaru dia lah. Right, so sekarang ni dia tengah bounce dan kalau boleh lah, kalau anda yang tu, kita buat dia punya, dia punya resistant label dia area sini lah, TP anda. Buat TP area sini dahulu dan monitor balik. So kalau dia boleh pecah TP tu, insyaAllah dia akan cari TP yang seterusnya. Ashfa, alright, so waalaikumsalam. So saya harap anda dapat share sedikit video ni untuk sahabat-sahabat kita lain dapat lihat live ni. So jika bermanfaat kepada anda, bermanfaat juga kepada orang lain. So, NGGB. So, NGGB ni, dia downtrend lah itu. So, downtrend dia masih lagi strong. Ini adalah major dia. Major dia masih lagi strong, downtrend. Dan support dia. Faham, ha? So naik dan turun, insyaAllah kalau dia boleh naik, dia akan naik sekitar ni lah. Menarik juga ni. So naik dia macam ni lah. Kalau mungkin yang besar 50 sen at least. Jauh lagi ke? Tak jauh lah, RM1 setengah je. RM4 setengah, 4 sen setengah je lagi. Right, so kita expect untuk dia sampai sekitar 50 sen baru dia turun semula. So menarik untuk counter AJGB ni. Alright, Abu Zizo, AZRB okey tak? AZRB, so AZRB dia punya trend dia, dia banyak kali dah dia break ni. Saya pun dah masukkan dalam watchlist, BBMA pun dah ada. So ini adalah minor trend ya. So minor trend dia dah tukar trend. Right, so dia dah tukar trend dan kalau tengok di sini pun,
Kalau sini pun sebenarnya dia dah breakout. So dia dah breakout minor trend dia, dan major trend dia pun dia dah lama breakout. So major trend dia pun dia dah breakout. SARB ni kita dah detect dia daripada Melaka hari tu. Sekejap ah. Saya sharekan kepada anda. Di Melaka hari tu kita mana counter Melaka? Okay, sebelum saya terlupa, kelas esok BBMA, sorry, kelas hari Sabtu ni BBMA dah tukar kepada di Sunny Hotel lah. Right, so untuk mereka yang tak bersempatan join, saya akan keluarkan jadual hari ni, petang ni. Untuk next adalah di Kuching, di JB, di KL ada lagi satu, Shah Alam, Kota Baru, dan insyaAllah saya akan try buat di Terengganu juga. Right, so itu adalah destinasi saya yang seterusnya. Saya tak jumpa sekejap. So SARB kita detect dekat Melaka sekejap. Ah ni ha, SARB. So kita memang detect dekat Melaka, dan sebenarnya pada semua kaunter ni telah pun profit. Tipulah kalau tak profit. So bagaimana kita detect kaunter daripada awal? So anda kena masuk kelas saya, baru saya boleh cerita dengan selebihnya. Alright. So SARB menarik. So next dia akan buat new high, new resistance sampailah dia breakout, insyaAllah. Dia dah break downtrend dia. Waalaikumsalam, Cup CAB. Aizawati. Alright, so waalaikumsalam Fazil Omar, Nizam, Zulfati, Snackers. Right, so Cup ni dia belum lagi tukar trend. So dia masih lagi dalam major trend dia. So ini adalah minor trend. Ini minor trend. Minor trend pun masih belum break. Major trend lagi lah. Major trend dia lagi jauh lagi. So minor trend dia boleh belum lagi break. So dia mungkin boleh naik, tapi sekitar sinilah 5670 macam tu baru dia turun balik. Alright. Utara baru saja lepas sebenarnya di Penang. Saya akan buat nanti lambat lagi lah untuk di utara. Alright. So Permaju. So, Permaju ni seperti yang saya plotkan sebelum ni, kalau anda perasan saya ada plot Permaju ni. So, dia punya trend dia macam ni lah, Permaju. So, sehingga sekarang pun dia tak berjaya lagi break dia punya resistance dia. Okay, macam dah break sebenarnya resistance dia tu. So, dia dah, kalau dia dah berjaya break resistance dia ni, insyaAllah dia dalam sekarang pertukaran trend. So, insyaAllah kita monitor. Bila dia dah tukar trend tu, sebenarnya dia dah tukar dia punya trend major dia tu. Downtrend sekarang ni, insyaAllah dia mungkin dah start nak uptrend balik. Right? Sikira. So, monitor Permaju ni, sebab Permaju ni pun memang dah lama dalam saya punya, saya tengok dekat sini lah senang. Permaju. Ni. Permaju kita dah plot dah, cantik dah, 350 last. So kalau dia berjaya breakout lah. So 350 kalau hari ni dia berjaya breakout, insyaAllah dia akan naik terus. Okay, Permaju monitor sahaja. Alright. Sikira.
So sekira kalau kita tengok dia punya major trend dia, sekarang betul-betul berada dekat dia punya major trend dia. So kalau dia boleh pecah hari ni, dia mungkin boleh naik. Alright, so kalau dia tak boleh pecah, dia turun lagi. Okay, dia turun lagi banyak. Alright, so sekira monitor hari ni, tengok macam mana perjalanan hari ni, nanti baru buat keputusan. Alright, petang nanti baru kita buat keputusan. Sekarang ni belum confirm lagi, dia dah breakout. So nanti kalau dia dah confirm breakout, baru menarik. Alright. So okay. Right, so dah berapa minit ni? So dah 20 minit kita berlangsung. Alright. So pemaju tunggu 40 sen. Pemaju tunggu 40 sen. Sekejap. Pemaju tunggu 40 sen ya. Yang tu dia punya resisten dia. Resisten dia 40 sen lah. Alright, so tak payah tunggu 40 sen. Maknanya kita jual kat 40 sen. Kalau tunggu 40 sen nanti dia, yang tu dia breakout, breakout lain pula, breakout resisten tu. Sementara nak sampai ke situ pun 355 ke 40 sen tu pun sebenarnya tinggi lagi. Alright, cantik tu. Ambil kesempatan dulu, tipikan dekat 40 sen ni dulu dan kemudian monitor, monitor lain. Kemungkinan besar dia nak buat trend baru. So bila dia nak buat trend baru nanti baru cantik. Alright, so be puri. Bipuri, Binapuri. Alright, so Bipuri. Sekejap lah, saya punya Telegram ni dia, dia tak henti-henti. So dia dah pecah pun trend dia. So sekarang ni itu adalah trend dia. So bila dia dah pecah trend, dia akan jadikan trend dia ni sebagai dia punya support. Dan sekarang dan sekarang dia buat trend baru. So trend baru tu kemungkinan besar kalau tak nampak macam ni. Ya, kita tengok weekly nampak tak? So weekly kita tarik daripada sini ke sini lah. So yang ni lagi major lah. Oh, dia macam dah break. Dia sekarang ni betul-betul berada pada resisten dia. So Binapuri ni kalau dia boleh break, cantik. Alright. So sekarang ni betul-betul berada pada resisten dia pada weekly, iaitu pada major. Lagi besar dia punya time frame, lagi kuat dia punya dia punya trend. So kalau dia boleh break, insyaAllah dia lagi cantik. Pemaju tunggu dia confirm breakout baru masuk. Alright. Alright, so jangan beli awal-awal pemaju tu. Tunggu dia confirm breakout nanti, petang nanti, baru kita boleh entry. Alright. Counter Hypebeast dan MYAG pun sebenarnya, alright, so Hypebeast ni dia dah nak sampai dia punya resistance dia. Careful sikit lah. Kalau dia boleh pecah, dia akan jadi new trend, iaitu trend yang uptrend. Kalau dia tak boleh pecah, dia akan turun balik. Okay, counter MYG. Hibiscus. MYG dia dah breakout ah. So dia dah breakout, kita dah boleh monitor dan boleh ambil kesempatan. Alright.
So Fajr Omar, nanti masukkan saya dalam Advanced BBMA. Kalau dah join, kalau dah join BBMA, saya akan masukkan dalam team. Alright. Dia boleh jadi false breakout. Bila false breakout tu maknanya dia tak strong untuk move. Sebab tu bila dia dah confirm breakout, kita beli area breakout tu dan jadikan breakout level tu sebagai kita punya support. So apabila dia tak jadi, dia turun balik, maknanya kita perlu cut loss pada area breakout tu sebut. So sebab tu kalau nak beli area breakout tu boleh, tapi breakout ni adalah breakout yang selamat. Breakout trend ni adalah breakout yang selamat. Maknanya kita beli area bawah tau. Breakout dia breakout bawah. Bukannya kita beli yang breakout lepas daripada sini. Contohnya kan, kalau dia naik, kalau dia naik tu kita beli area sini. So itu breakout dia breakout yang tengah uptrend tu, breakout yang agak berisiko. So kalau breakout yang downtrend ni, downtrend punya breakout ni, sangat selamat untuk belilah. Alright. So kenapa saya cakap macam tu? Itu adalah area-area yang bawah kita beli. Area-area yang bottom sebenarnya. Alright, bukan area-area top. Okay. Alright, so saya harap saya bagi anda sedikit idea untuk pergerakan hari ni. So hari ni counter apa yang best? So Destiny di Sonic, di Sonic. So di Sonic. So di Sonic ni dia belum lagi breakout, cumanya kena jaga-jagalah. Alright. So kalau dia tak berjaya pecah breakout tu, dia akan jatuh balik. So ada lagi beberapa lagi kesempatan. So daripada situ kita kena tengok pastikan dia boleh pecah. Tapi kalau dia tak boleh pecah, mungkin dia nak turun. So dia nak turun kat mana sekejap ah. So dia nak turun kat mana? Mungkin dia berturun area sekitar bawah ni lah. Turun pun dah tak jauh dah. Dia buat triangle dah ni. So triangle ni untuk apa? Untuk dia mendesak harga tersebut turun dan naik sekitar area ni sahaja. Alright. So kita expect untuk dia naik dan turun dan bermain sekitar ni lah. So kalau anda nak masuk sekarang ni pun tak menarik. Alright, so kalau dia boleh naik, dia akan naik sekitar sini 50 sen lagi dan kemudiannya dia akan turun balik lah. Kalau tak berjaya breakout, kalau breakout tu lain cerita. Kalau tak berjaya, dia akan turun balik area sini dan naik balik sekitar ni. Alright, so itu adalah cara kerja untuk di Sonic. Okay. Alright, so okay, so ini adalah kaunter-kaunter yang berprestasi hari ini. So pastikanlah Huan pun cantik juga sebenarnya. Huan kita dah, saya dah plot kan sebabnya dia dah pecah major trend dia. Sorry, dia bukan nak pecahkan major trend dia, cumanya dia nak menghala ke trend dia. So, TP dia untuk UAN ni kat sini lah yang macam saya plotkan sebelum ni. Alright, so TP dia dekat sini lah nanti. Jauh lagi ni, 210, 215 lebih kurang macam tu. Oops, sorry, 215 TP kita. Alright, jauh lagi dia nak pergi. InsyaAllah, UAN ni ada masih lagi ada harapan. So yang lain pun ada, so just anda kena pandai buat dia punya trend saja, kena pasti dia punya trend. So macam Chrono ni dia buat triangle, so dia dah sampai resistance ini, insyaAllah dia akan turun dan naik dekat area sinilah kita nak beli nanti.
area 59 sen ni kita nak beli dan kemudiannya kita minta untuk dia naik dan buat breakout. Ha, kat situ dah boleh senyum. Alright, so saya harap anda faham dan jelas. InsyaAllah, kepada mereka yang tak sempat join CPA ni, insyaAllah nanti saya akan bukukan dalam bentuk video dan saya akan edarkan kepada anda lah nanti. Alright, so itu saja untuk setakat ini. InsyaAllah saya harap saya bagi sedikit anda idea berkenaan dengan trading plan dan cara penggunaan dan cara menggunakan pasti breakout menggunakan trend line. Alright, itu saja untuk setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum.